Kalau suka mau. Kita kirim berarti. Iya. Jaringan. Baik. Selamat sore teman-teman. Ini kita berada di Pelabuhan Manado. Dan kita saat ini ada di kapal Venetian yang menuju ke Tagulandang dan Siau. Dan inilah keadaan aktivitas ketika kapal akan siap diberangkatkan. Ini Pelabuhan Manado. Ini ada adik ini lagi menikmati inilah aktivitas turun naik penumpang karena kapal sebentar lagi akan diberangkatkan. Ikuti terus ya. Ya, ini keadaan Stephen. Kita tinggal menunggu kapal berangkat. Kapal sudah dua kali storm dan tinggal satu kali lagi dan kapal akan diberangkatkan. Mana? Ini kapal Venetian sudah mau meninggalkan Pelabuhan Manado. Aduh, gelap. Backside. Dorang mau panggil bawa foto kata, bro. Dora mau panggil bawa foto, tadi gile. Oh, kapal masih baru mau jalan. Kasih, cinta. Bilang pakai, bilang dong. Apa kabar pakai foto? Sekitar 15 menit meninggalkan Pelabuhan Manado dan seperti kita
pejuang-pejuang kemajuan perikanan mereka ini. Tim WJS. Ada Mas Tardi asli Talauta, Pak Finley dari Sitaro. Luar biasa mereka berdua ini. Udah sini bro. Oke teman-teman, ikuti terus ya kita. Satu kan. Awas kamu ke tadi aku sih lo. Boleh jo, boleh jo itu apa, Basen? Pagi teman-teman, kita sudah sampai di Pelabuhan Ulu Siau jam 1 dini hari. Kapal Venetian tiba dari Tagulandang, sebelumnya dari Manado, dan tiba di Pelabuhan Ulu Siau. Ini tampak penjemput banyak sekali ini, dan sebentar lagi kita akan turun. Ini masih atur tangga untuk turun, dan kita akan turun sebentar lagi. Turun tangga. Ini yang naik ini lebih banyak dibandingkan yang turun ini. Yang naik lebih banyak dibandingkan turun. Turang mbak minggir jom bro, yang dorang itu. Turang mbak minggir. Oh dorang sebelah sana lewat. Turun dulu. Permisi turun dulu. Iya. Akhirnya tiba juga di Pelabuhan Siau. Ini pakai tas dan lemari blubu. Ini tadi kapal yang kita naik, KM Venetian. Oke teman-teman, ikuti terus kita. Hah? Udah hujan sebentar. Iya loh, itu loh makanya. Mana ada DV petugas? Itu soal DV ini tuh. DV petugas. DV penerangan ini le, bro. Penerangan pelabuhan. Yuk, mari. Pelabuhan turun ya. Jam 1 dini hari kita tiba. Naik atau jalan terang atau mana ini? Iya. Mana nih otomopi bahu ini dia? Tidak ada. Pak otomopi bahu mana? Tidak ada. Bahu? Iya. Bahu dua orang. Otomopi mana? Oh iya. Oh iya, ada surat kita. Mari. Pemeriksaan pagi Pak. Ya teman-teman, sekarang kita sudah ada di gelap ini ya, nggak kelihatan. Jadi angkutan kota di Kota Ulu
kita barusan sampai di dermaga Pelabuhan Ulu. Setelah menempuh perjalanan dari Manado jam 5 sore tadi, tiba jam 1 dini hari. Dan tadi semua penumpang diarahkan ke tuh yang sana tuh. Pemeriksaan Satgas COVID-19 di Ulu Siau. Untungnya kita sudah ada surat swab antigen dari Dinas Kesehatan Provinsi sehingga kita tidak mengalami kendala tadi. Dan kita sebentar lagi akan menuju ke rumah. Oke. Demikian, nanti besok pagi lagi mungkin kita akan lakukan perekaman. Terima kasih.